Duk ada di Mekah, mai satu ustaz Indonesia mai duk bagi tazkirah di hotel kita ni. Dia kata, ya ibu-ibu, bapa-bapa, ingat ya, ibu-ibu, bapa-bapa kita yang sudah meninggal dunia, malam Jumaat menantikan yasinan dan tahlilan kita. Memang kita. Ibu-ibu kita, bapa-bapa kita yang sudah meninggal dunia, yang menantikan yasinan dan tahlilan daripada anak-anaknya. Mana yasinannya, mana tahlilannya, dia doa balik itu. Adakah satu sumber yang sahih mengatakan orang mati hidup cakap lagu tu? Ibu-ibu, bapa-bapa, dia kata mesti mau ingat. Ini arwah-arwah yang sudah meninggal dunia, setiap malam Jumaat kembali ke rumah. Dia nak mai cerita misteri Nusantara. Betulkah? Persoalannya betulkah orang mati ini hari Jumaat duk balik mai rumah? Kalau kita kata betul, bawa mai hadis dia. Dan hadis itu mesti sahih. Hadis itu mesti sahih. Tak boleh bawa mai pergi jumpa ceruk mana, pergi buka dalam sunan sitah tak ada, pergi buka dalam sunan tis'ah tak ada, pergi jumpa dalam buku Indonesia, duk mai cerita kat kita. Tak boleh. Kerana itu bukan sumber yang autentik, yang boleh kita berhujah dengan dia. Ada orang pergi hujah guna ayat Quran. Tanazzalul malaikatu warruh. Dia kata, tu bukan dalil kah, dia kata. Ha? Duk cerita kata malam Lailatul Qadar ni turun malaikat warruh. Dia kata, dan roh. Roh apa? Roh orang mati lah tu turun main. Tuan-tuan tanya tu imam kita, dia hafaz Quran, dia duk belajar ni tafsir ayat tanazzalul malaikatu warruh. Adakah roh di situ maksud roh orang mati? Ataupun roh itu maksud dia apa? Jibril alaihi salam. Itu kenyataan di dalam nas yang sahih. Roh itu maksud dia Jibril. Jangan kita hidup bawa cerita-cerita tentang hamah ini. Doa abang hantu. Sampai anak kita ni takut hantu lebih pada takut Tuhan. Dia kalih itu aja. Tuhan, Tuhan, Tuhan tu. Sampai leleh daripada Tuhan jadi hantu. Dia tidak takut Tuhan, dia takut hantu. Pasal apa? Pasal kita yang menanam takut hantu ni dalam diri budak-budak. Nabi SAW potong benda ni. Nabi kata apa? La adwa wala tiarah wala hamah. Tidak ada jangkitan pada penyakit melainkan dengan izin Allah. Tidak ada boleh percaya kepada bunyi burung nak pikait dengan apa-apa. Dan tidak boleh percaya kepada cerita-cerita hantu. Cuma dalam hadis lain Nabi SAW kata apa? Dia kata la syai'a fil ham wal ain haqqun. Nabi kata. Nabi SAW kata apa? Dia kata there is nothing to do dengan ham. Orang putih, nampak orang putih. Pasal Kedah baru menang kemarin. Dia kena masuk orang putih sikit. Tentu ni sampai Pulau Pinang ni piduk mengaku orang Kedah bukan sikit ni kemarin ni. Tahniah kepada orang Kedah. Kan? Nanti pun kena injek masuk juga. Nah. Nabi kata la syai'a fil ham. Nabi kata nothing to do dengan ham, dengan cerita hantu ni. Nabi jangan duk percaya cerita-cerita hantu ni. Nothing to do dengan ham, dengan cerita hantu. Tapi Nabi kata apa? Wal ain haqqun. Nabi kata tetapi ain, ain ni apa dia? Black magic. Black magic. Ilmu sihir. Ilmu sihir Nabi kata haqqun, itu benar ada. Kalau kita duk nampak apa semua ini adalah bencana sihir. Ini bukan cerita orang mati hidup balik. Orang mati dia nak hidup balik bila? Bila dia tiup sangkakala esok ni. Masa tu baru dia nak bangkit, dia hidup balik. Selagi tak main cerita tu, orang mati tidak akan hidup balik. Melainkan Nabi Allah Isa alaihi salam, Allah bagi satu mukjizat dekat dia, dia bagi hidup balik orang orang mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Segala khurafat cerita karut ni buang. Tak mau, tak mau, tak mau. Kita naklah ni hak betul. Hak doa ada dalam Quran, hak doa ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sahih. Yang ni kita nak. So, Nabi kata tadi tidak ada jangkitan pada penyakit, tidak ada sial, percaya karut pada burung, dan tidak ada cerita hantu-hantu dan sebagainya, wala safara.
dan tidak ada se kepada bulan Safar. Hari ini upah bulan tuan-tuan 1 November bersamaan dengan 1 Safar. Ngam-ngam dia dapat sama 1 November dengan 1 Safar. Dulu tuan-tuan, tahun 70, tuan-tuan ingat lagi? Tahun 70 penuh Pantai Merdeka lah ni. Pantai Merdeka, Kedah Darul Aman. Apa jadi di Pantai Merdeka? Penuh pakat nak pergi mandi apa? Nak tolak bala. Ni pasal bulan Safar. Masuk bulan Safar aja, mereka pergi mandi Safar. Mereka kata. Bahkan pada ketika itu, kalau tuan-tuan masih ingat, ataupun ada di kalangan tuan-tuan jadi cikgu pada masa itu, dalam buku Tata Rakyat, dulu ada satu pelajaran nama Tata Rakyat, lepas itu tukar buku Civic. Dalam buku Tata Rakyat pada masa itu, ada satu tajuk di dalam buku Tata Rakyat tu. Tajuk apa? Mandi Safar. Tahun 70-an ada tajuk dalam buku Tata Rakyat ni, mandi Safar. Apabila mantan Sungai Buloh kita, mantan Sungai Buloh kita jadi Menteri Pendidikan pada masa itu, dia mengeluarkan satu sikla. Masa dia jadi Menteri Pendidikan, dia keluar satu sikla, satu surat berkeliling kepada semua jabatan pendidikan negeri dan juga semua sekolah-sekolah yang ada ni, kepada guru yang mengajar Tata Rakyat ni, bila sampai tajuk mandi Safar, sila skip tajuk tu dan bagitahu kat budak-budak, kata ini tajuk khurafat. Tu jasa saudara mantan kita ni. Selain daripada dia pergi dia bercakap pasal dia tu, dia nak lajar tu kan. Kan, selain daripada dia, itu jasa dia. Dia menyelamatkan akidah rakyat Malaysia yang selama ni duk belajar Tata Rakyat, pergi duk baca satu tajuk yang khurafat macam ni. Bila mai bulan Safar, ada satu upacara mandi Safar. Tuan ingat dah ni benda saya duk kata ni. Hak lebih muda nak ingat apa, tak tahu langsung. Hak lebih tua ni tahu benda-benda ni semua. Okey, rupanya dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW sudah habang. Nabi kata tidak ada sial pada benda-benda ni. Penyakit tidak boleh berjangkit melainkan dengan izin Allah. Burung bunyi ke apa ke tak ada kaitan dengan apa benda hak nak jadi. Tidak ada boleh kita percaya pada hantu karut marut dan sebagainya. Dan tidak ada sial, tidak ada seh pada bulan Safar. Hadis ni 1400 tahun dulu. Macam mana buku Tata Rakyat boleh keluar tajuk ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bukan senang nak ubah satu benda yang sudah menjadi kepercayaan yang berakar umbi di dalam masyarakat. Kita nak padam, kita nak stop kepercayaan itu, hang bawa mailah ayat Quran ke hadis ke apa ke, golongan tak mau pakai, dia tidak akan pakai dan dia akan lawan golongan yang nak ubah ni.